Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Hazli daripada Kofax Coffee Malaysia. So, sekarang ini adalah menjadi satu trend untuk semua orang mencari espresso machines untuk kegunaan rumah. Terdapat banyak range dan harga di dalam market. Hari ini saya akan review satu espresso machine untuk kegunaan rumah, iaitu Gajia Classic Pro. Gajia Classic Pro ni dari segi fizikal dia, kita boleh lihat dia sangat kecil dan compact. Panjang untuk machines ini adalah 23 cm, tinggi dia adalah 38 cm dan lebar dia adalah 24 cm. Berat untuk espresso machines ini adalah 7.2 kg dan ianya sangat sangat ringan dan boleh kita alih ke mana-mana. Right? Body dia adalah daripada stainless steel dan dia punya portal filter adalah daripada chrome brass. Untuk kapasiti water tank adalah 2.1 liter dan untuk kapasiti boiler adalah 140 ml. Okey, selain daripada itu, kita boleh tengok, kita boleh lihat di hadapan ini adalah rocker switch dan dia datang sekali dengan indicator light. Mesin ini menggunakan vibrating pump. Selain itu, dia mempunyai 3-way solenoid valve dan steam one yang telah di-upgrade daripada previous versions. Alright, jom kita buat espresso menggunakan Gajia Classic Pro. Saya menggunakan this home use grinder daripada Baraza CT270. It's very compact, kecil dan sangat ringan. So sesuai untuk kita pairkan dengan Gajia Classic Pro. Very sweet. It's pretty essence untuk coffee machine untuk kena home use. So sesuai lah untuk this machine digunakan untuk di rumah. Okay. So jom try buat kipiratik with this. After we switch on the steam punya button, then we need to wait for the indicator to light on. Then it's ready for us to clean. The setting is quite good, balanced dan tak terlalu miki and tak terlalu strong. This is very nice. This Gajia Classic Pro, dia hadir dengan beberapa jenis color. So untuk dapatkan maklumat lebih lanjut, just click dekat link di dekat descriptions. Dekat situ boleh tanya color apa yang available, harga dan maybe boleh tanya pasal this home use grinder Baraza CT270. Right? So
Sehingga jumpa lagi di review mesin yang akan datang. Terima kasih. Sekarang saya akan share 3 tips macam mana kita nak menggunakan Gajah Classic Pro dengan Sete 270. Sekarang saya akan tunjukkan flow air dengan pre-infusion daripada Gajah Classic Pro. So saya akan tekan dan saya akan buka steamer 1/4. So boleh lihat dia punya flow dia slow tapi dalam 5 saat saja, dan kita akan tutup balik steamer. Silakan kembali kepada normal. So sekarang saya akan buat kopi menggunakan pre-infusion. First. Right. So kita akan tekan dulu. Dan kita akan buka steamer. Half. Dalam masa 5 saat. Dan kita tutup balik. Okay. Sudahkan keluar balik sini. So make sure normally kebiasaan dia dalam 5-6 saat. Dan jangan terlalu lama kerana dia akan affect temperature brewing untuk kopi ni. Right? So after done, kita off. Okay, sekarang saya akan tunjukkan macam mana kita nak gunakan Steam One ni menggunakan Gajah Classic Pro. Alright, so kita akan turn on the switch untuk steamer. Kebiasaannya dia perlukan masa dalam 40 saat untuk dia punya indicator light on. So tips ini kita perlukan 30 saat pertama dan kita akan turn on dia punya steamer. So kenapa kita turn on 30 saat pertama? Because kita nak konsistensi dia punya temperature tu. Okay, jom kita steam susu. Baik, untuk tips terakhir, kalau kita ada cawan besar, kalau kita tak bawa ni, tak boleh kan? So kita akan keluarkan tray ni. Okey. Dan kita letak satu cup kecil dekat bawah trivolt solenoid ni. Dan kita boleh letak dekat sini. Alright. So kita boleh guna big cup. Okey. So itu saja tips-tips yang boleh digunakan untuk Gajah Classic Pro. Selamat mencuba dan terima kasih.